Oke, kali ini gue akan membahas atau mereview Red Devils. Red Devils adalah pedal karya bangsa buatan Yogyakarta, ALP Custom Pedal kerjasama sama DS Gear. Dan gue sengaja pakai gitar entry level atau gitar yang tidak terlalu mahal, soalnya suka banget banyak yang nanya atau banyak yang bilang, ya iyalah bang, jelas enak soundnya, soalnya pakai gitar Fender atau gitar Gibson atau mahal apapun itu. Makanya gue pakai entry level atau gitar yang standar. Gue di sini gue pakai GNL Legacy Made in Indonesia dengan Maple Neck. Jadi gue pakai Stratocaster GNL, harganya kisaran 5 jutaan 6 jutaan dan ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Jadi ini adalah Red Devil Volume 2 atau V2, Volume 2, Version 2, ya itulah apalah itu. Dia adalah pembaharuan dari Red Devil edisi pertama. Yang kedua ini Red Devilnya warna hitam, Volume 2. Dan menariknya di pedal ini dia memiliki 3 switch. Jadi dia ada 3 switch. Switch pertama atau yang paling kanan dari pedal kita itu adalah drive distorsi high gain. Oke, jadi dia menyebutnya classic distortion. Dan untuk di switch tengah dia ada overdrive atau drive yang tidak terlalu gahar atau galak. Dan yang paling kiri dia ada modern distorsi, jadi modern distorsi. Oke, gua cukup suka sama soundnya, cukup menarik. Dan gua pakai ampli dari Trooper Electronic. Ini ampli
karya anak bangsa juga dari Yogyakarta. Ampli ini memiliki headroom yang gede, jadinya gue mengakali dengan gue memainkan level yang tidak terlalu tinggi, dan EQ-nya gue turunin, di gain-nya, high-nya, mid-nya, low-nya gue agak turunin dikit. Dan dia juga ada bright, jadi ada switch bright, tapi gue gak pakai, jadi gue pakai mode normal dengan setting yang seperti ini. Oke, karakter rocknya itu berasa banget di pedal ini. Gue suka di bagian switch tengahnya itu drive, karena gue emang bukan gitaris yang suka banget setelah rock. Jadi gue pakai yang drive aja sudah menggelegar, bro. Tapi di drive-nya apa atau distorsinya, gue suka sih distorsinya itu sangar-sangar banget, sangar tapi enggak merubah sound dari gitar. Oke. Baik pedal, ampli ataupun efeknya ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang tertarik atau minat pas menyaksikan video review ini, bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Semua barang lengkap ada di situ, katalog ready stock, harga apapun ada di situ. Oke. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, jangan ragu, tanya aja. Silakan komen aja di bawah ini, tanya-tanya seputar gitar atau minta di review gear, pedal, gitar atau apapun itu yang berhubungan sama gitar, silakan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian, oke? Thank you. Dan saksikan video-video review selanjutnya. Ciao, bro.